Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alama naf'a fi ulumi fi darain amin. Kadzaka sabaku khabari ma nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Seperti ini, mendahulukan khobar yang nafi, maka datangkan olehmu dengannya al-qadannya dengan diiringi, ya bukan mengiringi. Kadzaka itu i'rab menjadi khobar muqaddam jar majrur, ya. Sabuku menjadi mubtada muakhir. Sabuku mudaf khobari mudaf ilaih, khobari mudaf ma, ya an-nafi, ya ma mudaf ilaih. An-nafiyati, an-nafiyah itu jadi na'at ma. Faji, iya. Faji, ji, ji isim fi'il, fi'il amr. Fi'il amr biha fa'ilnya damirun musadirun fi ujuban takdiru wa anta. Iya. Biha itu jar majrur. Iya, biha jar majrur. Matluwatan i'rabnya jadi hal. Matluwatan i'rabnya jadi hal. Hal dari dhamir yang dijarkan, ya. Lanya atop talia diatopkan atas matluh, yakni menghendaki ya annahu akan bahwasannya la yajuzu, enggak boleh ayat taqaddamal khabaru oleh bahwa mendahului oleh khabar ala makna fiati atas mak yang nafi, ya enggak boleh khabar mendahului mak nafi. Wa yadkhulu tahta hadza, dan masuk ia di bawah ini kismani dua bagian. Ahaduhuma, satu dari yang dua, maka ana nafyu syartan fi amalihi. Apa yang adalah nafi itu menjadi syarat pada amalnya. Nau sumpama mazala wa akhawatiha, sumpama mazala dan saudara-saudaranya. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau katakan qaiman mazala zaidun, enggak boleh. Ya. Yeah. Ya. Karena nafinya jadi syarat pada amalnya. Ini qaiman jadi apa? Qaiman mazala zaidun. Ya, kalau artian kita sih bisa-bisa aja kita pantas-pantasin. Jadi dalam menyusun bahasa Arabnya kata-katanya ini enggak boleh begini. Wa jaza zalika Ibnu Kaisana wa Nuhasu, dan telah membolehkan akan demikian itu oleh Ibnu Kaisana dan Ibnu An-Nuhas. Wasani yang kedua, malam yakun nafyu syartan. Ya. Apa yang tidak adalah nafi itu syarat fi amali pada amalnya, ya bukan syarat dia. Kalau seumpama makanan zaidun qaiman, tidaklah zaid itu berdiri. Kalau tadi kan syarat, ya ini bukan syarat. Fala taqul, maka enggak boleh kau katakan qaiman makanan zaidun, enggak boleh. Wa jaza ba'dhum, dan bolehkan oleh sebagian mereka. Ya, di setiap ilmu ada begitu. Wa ajaza ba'dhum, wa ajaza ba'dhum. Artinya apa? Ya. Kita jangan mengaku pendapatnya paling benar, ada yang benar juga yang lain. Sepanjang pakai dalil kita hormat dalam masalah apa aja. Dan dia memang ya pantas untuk berdalil, gitu ya. Emang dia bisa.
Jadi jangan kita pada berkelahi, pada berantem, main eda-edaan, jangan. Semua pan ilmu begitu. Ini nahwu aja dia begitu. Wa mafhumu kalami, dan mafhum kalamnya yaitu anahu bahwasannya idza kana nafyu, apabila adalah nafi bi ghairi ma, dengan tanpa ma, ya juzu taqdim, boleh mendahulukannya. Fatakul, maka engkau katakan qaiman lam yazal zaidun. Ya. Yang berdiri senantiasa zaid, zaid senantiasa. Tidak, ya, senantiasa, lam, maksudnya tidak, ya, senantiasa lam yazal zaidun. Wa muntaliqan lam yakun amrun, berangkat tidaklah amar. Ya, ini amar tidaklah berangkat. Ya. Senantiasa si Zaid berdiri. Ya. Wa ma'na ahuma, ini melarang oleh akan keduanya oleh sebagian mereka, waduh, redaksi kayak begini. Kalau kita nih nulisnya begini, hemat saya sih kalau kita lagi nulis kitab jangan yang macam-macam, nulislah yang orang paham, redaksi yang paling gampang, itu tanda kecerdasan orang. Pakai gunakan redaksi yang paling gampang. Wa mafhumu kalami aidan jawazu taqdimil khabari 'ala fi'li wahdahu idza kana nafyu bima, dan mafhum kataannya juga boleh mendahulukan khabar atas fi'il saja apabila ada nafinya dengan ma. Nah, seumpama ma qaiman zaidun, ya, tidaklah berdiri, ya, Zaid. Imannya didahuluin. Wa ma qaiman kana Zaidun. Wa mana'ahu ba'duhum, dan tidaklah Zaid berdiri. Artinya sih sama ya begitu ya. Senantiasa Zaid berdiri. Tapi yang jadi masalah adalah penyusunannya. Itu jadi masalah. Kalau kita sih ketika menterjemah ke dalam bahasa Indonesia, maka kita harus apa? Mencari kata atau kalimat yang paling tepat di dalam tatanan, ya, bahasa Indonesia. Walaupun dia bagaimana tuh bentuknya, kita tugas kita adalah menterjemah bahasa Indonesia dengan secara aturan bahasa Indonesia. Tapi yang masalah di sini adalah kata-kata daripada bahasa Arabnya nggak boleh kayak gini. Ini kalau kita pengen ngarang, kita pengen nulis, ada aturannya. Jadi banyak banget ragamnya. Tadi saya katakan, hemat saya nulisnya yang biasa-biasa aja, yang mudah dipaham, jangan yang susah-susah. Ini kan susah. Kita ngaji dulu baru bisa. Wallahu a'lam bishawab.